Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan kami di trik menarik. Nah, kali ini kita akan mencoba menggunakan chat GPT dalam keseharian kita. Tentunya chat GPT ini bisa mempermudah kita dalam bekerja, contoh ya. Chat GPT ini bisa digunakan untuk membuat novel, untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, untuk mengerjakan dan mempermudah deskripsi, tesis, deskripsi, dan lain-lain. Nah. Hari ini saya akan membuat, uh, per, apa namanya, membuat perangkat dosen ya. ya, jadi ini saya membuat perangkat RPS namanya, uh, perangkat semester atau pembelajaran semester, rencana pembelajaran semester. Kalau di SMA itu dulu istilahnya RPP, rencana pembelajaran ya, nah, sekarang kita coba rencana perangkat pembelajaran, kalau dulu. Kalau untuk dosen itu rencana perangkat, uh, rencana pembelajaran semester. Nah, kita coba pastikan dulu, kita sudah login dalam di Chat GPT OpenAI. Ini saya memanfaatkan OpenAI. Nah, sini sebelah kiri itu history history yang sudah dibuka atau yang sudah dimanfaatkan. Nah, ini saya akan mencari deskripsi mata kuliah matematika dasar pada uh, uh, farmasi ya bab apa saja atau materi apa saja yang dipelajari. Nah, Open AI ini merangkum di sini Open AI menjawab ya. Jadi kata kuncinya cukup mudah. Cukup teman-teman memberikan perintah pada Open AI. Contohnya, tolong buatkan materi pada mata kuliah ini, 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 ini. Ya, seperti itu ya. Dan nanti kalau sudah muncul materinya, kita coba Ingin tahu di dalam materi itu apa saja yang dipelajari, maka cukup tuliskan perintah bagi OpenAI untuk mencarinya. Ya. jadi bisa dengan perintah coba ringkaskan materi pada materi, Mate, sub materi submateri pada materi ini, seperti itu. Nah, ini saya akan membuat OpenAI pertama untuk chat pertama ya. Saya akan hmm, ini, nah ini. Coba buatkan catatan pustaka ini untuk mata kuliah matematika dalam farmasi nah ini nah kalau berkaitan dengan tahun chat GPT kekurangannya yaitu dia tidak bisa menjawab apabila perintah itu sebelum tahun 2021 karena chat GPT ini lahir sekitar 2021 ke atas ya Oke seperti itulah chat GPT ya jadi meskipun dia pintar cerdas dia juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Oke, coba kalian untuk aplikasikan sendiri untuk mempermudah pekerjaan teman-teman, ya. Saya juga sudah uh, membuat novel dengan Chat GPT. Ya, tentunya dengan diawali uh, latar belakang isi novel itu siapa namanya. Backgroundnya di mana, di rumah, di hutan, dan di lain-lain, itu bisa membantu kita dalam membuat novel. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanya apapun di kolom komentar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari trik menarik. Oke.